sebab tapi kami nak cakap tentang satu punca yang paling selalu jumpa di kalangan pesakit kami. Ketakseimbangan badan. Perhatikan, semua berat badan di bahagian atas jatuh ke L5. Termasuklah kepala, dua tangan, dua rusuk dan semua organ dalaman jatuh ke L5. Banyak untuk ditanggung. Bila anda berjalan, keseimbangan pergerakan tulang punggung juga dipegang oleh L5. Sebab dia di tengah dan di atas tulang punggung. Tapi, apa jadi bila tulang punggung atau rusuk tak seimbang? Ini adalah X-ray dari pesakit slip disk di L5. Tengok, rusuk kiri lebih rendah daripada kanan. Bermakna berat dari atas badan akan jatuh ke L5 sebelah kiri. Tulang punggung tak sama tinggi, maka L5 juga menjadi sengit. Dia dihimpit pula oleh berat badan daripada atas. Tulang punggung kiri nampak lebih besar dari kanan. Maknanya, punggung kiri memutar ke belakang dan memaksa L5 sehingga L1 memusing sekali. Kenapa sengit-bengit sampai macam ni? Degenerative syndrome, tabiat, direct impact, contohnya kemalangan, jatuh dan sukan telah mengubah kedudukan tulang. Dalam keadaan sengit macam ni, anda terpaksa berjalan, bekerja dan bersukan kerana anda belum sakit lagi. Selepas bertahun-tahun, L5 akan haus di bahagian yang paling terhimpit. Ini bermakna kerosakan senyap L5 tu dah develop banyak tahun dan hanya perlu one final push. Contohnya, jatuh terduduk. Sekarang, cuba cek badan anda pula. Baring atas lantai, tak mau bantal, pejam mata, dua tangan mesti jalan serentak. Rasa bahagian bawah rusuk dan tekan-tekan. Salah satu mungkin tak sama tinggi. Pegang di bahagian tepi dan tekan-tekan. Keseluruhan rusuk mungkin rasa sikit memusing ke kanan atau ke kiri. Letak ibu jari di bahagian sini dan tekan-tekan. Salah satu mungkin lebih tinggi. Genggam sini dan tekan-tekan. Salah satu mungkin lebih tinggi. Nah, sekarang anda dapat gambaran awal ketakseimbangan tulang anda. Kenapa anda perlu datang kepada kami? Tak sama dari yang lain. Kami susun tulang dengan memperbetulkan otot dan connective tissues, iaitu ligamen dan tendon, untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Dengan cara ini, kami tak perlu paksa tulang itu dengan merentap dan memberi kesakitan yang tak perlu kepada anda. Dan insyaAllah, kesan pemulihan lebih kekal kerana apabila tulang, otot dan connective tissues diperbetulkan, ia akan membantu tulang dan badan untuk self-correct lebih mudah. InsyaAllah, selepas 3 kali rawatan, anda akan rasai semula keselesaan badan dan kesan pemulihan yang lebih